tadi sebuah intermezzo aja ya Jangan sampai kayak gitu kita Sebagai channel pemula kita harus tetap semangat Jadi kita harus cari solusinya Pasti setiap masalah pasti ada solusi Apa solusinya? Ayo kita cari sama-sama Bagaimana caranya? Pling! Muncullah Meja oh, Meja kita dari cangkul Selanjutnya Pling! luncurlah laptop ya setiap masalah pasti ada solusi maka kita cari solusinya ya di googlenya atau langsung kita tanyakan kepada tim YouTube nah, nanti ya kita cari dulu kita lihat kita buka di YouTube kita buka jelaskan masalah Anda nah, kita klik di bantuan YouTube ya Sebelumnya, terima kasih buat sahabat-sahabat ain semua yang sudah berkomentar di shot yang saya upload hari kemarin. Kita mulai ya, kata teman. Silahkan cek di YouTube Studio di bagian komentar, klik aja di situ, ditahan untuk ditinjau kalau ada, dan ternyata ada ada salah satu teman yang mengirimkan semangat gotong royong sesuai protap 3M ya jadi disitu keterangannya kemungkinan spam kemungkinan spam dan penyelesaiannya ada opsi setujui hapus laporkan spam atau penyalahgunaan sembunyikan pengguna dari channel karena mungkin ini karena ketidaktahuan ya sesama kita channel pemula nggak tahu ini protap 3M ini maksudnya apa mungkin dibaca oleh pihak YouTube itu 3 miliar ya atau masalah COVID-19 juga kita nggak tahu jadi kita hapus saja ya kasihan sampai kita blokir kita hapus saja mungkin karena ketidaktahuan oke mudah mudahan sudah bisa komen lagi ya kita kembali ke komentar ditahan untuk ditinjau kita cek lagi ya sudah tidak ada aman sudah Oke, mudahan saya bisa komen lagi, saya cek lagi ya. Yang kedua, saya mencoba masuk ke bantuan YouTube. Bagaimana cara memulihkan akun channel yang tidak bisa berkomentar di channel lain. Jadi jawabannya channel yang tidak dapat meninggalkan komentar karena channel tersebut dianggap spam oleh YouTube sehingga diperlukan waktu untuk bisa kembali berkomentar. Langkah terbaik yang dapat dilakukan ialah dengan kembali mengupload video di channel kita tanpa berkomentar ke berbagai channel lainnya, sambil menunggu agar kondisi channel kita kembali normal. Tidak dianggap channel spam untuk sahabat ain semua. Uh, saya kembali mengupload video dan minta maaf sebelumnya apabila saya tidak berkunjung balik atau saling silaturahmi kawan-kawan hey, semua itulah tadi sedikit kita membahas masalah kenapa saya atau mungkin anda-anda sekalian juga sahabat sekalian juga nggak bisa komen kenapa ya sedikit banyaknya seperti itu kata pihak YouTube-nya ya uh, komentar kita dianggap komentar spam Ya, karena komentar kita itu sering berulang-ulang, seperti yang saya bilang tadi. Setiap di akhiran komentar saya, setelah komentar inti, pasti komentar saya salam sehat dan sukses selalu. Itu pasti selalu ada di terakhiran komentar saya, ya. E, jadi, untuk di lain hari, ya, kita misalnya masing-masing aja sesuai dengan konten video jadi nggak usah ditambah embel-embel lagi ya <laughs> oke okay. demikian dulu teman-teman semua bye-bye salam sehat selalu pulang ya hello